Sejak semalam, hangat diperkatakan apabila tiba-tiba nama Norlia Ghani trending di Twitter gara-gara ada individu menyindir pelakon veteran itu ketika memperkatakan mengenai kejelitaan aktris dan model Kavita Kaur Sidhu. Menerusi perkongsian itu, individu berkenaan memuat naik status membandingkan kejelitaan Kavita yang berusia 49 tahun dengan wanita berusia 30 tahun dipersendakan memiliki penampilan seperti Norlia. Akui terkejut namanya menjadi bualan ramai. Norlia berkata dia tidak ambil serius mengenai perkara itu kerana ada perkara lebih penting perlu difikirkan. Cucu Mama menunjukkan paparan skrin dan akaun Twitter menyebut nama Mama yang trending hari ini. Tak sangka selama ini hanya artis muda yang popular sahaja tular di laman sosial. Sekarang ni Mama pula jadi perhatian. Namun, Mama tidak ambil serius atau ambil pot. Banyak lagi perkara lain yang perlu kita fikirkan ketika berdepan dengan COVID ni. Tak jadi kudis pun, Mama tahu ada yang mempertahankan Mama sebagai artis senior. Bagaimanapun, netizen kesal dengan perkongsian tersebut seolah tidak menghormati Norlia, bintang veteran yang memberi banyak sumbangan kepada industri seni. Kata pelakon veteran itu, dia tidak tahu menahu mengenai perkara itu memandangkan dia tidak aktif di laman Twitter. Namun, perkara itu diberitahu oleh cucunya. Terima kasih kerana menonton. Sekiranya anda suka dengan video ini, please like, komen dan subscribe.